Yo, what's up guys? Welcome back Yo, to my what's up, channel. Kejar? Kali ini gue lagi upload video tentang Roblox Short Creepy Story. Nah, cerita kali ini itu tentang apa, Bang? YouTuber. YouTuber yang berusukan ke suatu daerah horor. Daerah horor, Bang. Waduh, emang tuh YouTuber nggak takut, Bang? Kagak. Oh. Dia emang punya ilmu, sebuah ilmu. Bacot. Yang mengakibatkan dia akan survive di dalam gamenya ya, di dunia horror. Oh gitu. Kan, deadly content. Jadi cerita kali ini adalah konten mematikan atau dalam bahasa Inggrisnya deadly content. Langsung baca kisahnya. Dari tempatnya sih kelihatannya serem banget ya. Creepy banget ya. Gambar sini gak sih? Oh, ini langsung. Oh, langsung mulai. Kamera C ya. Butuh ngapain kameranya nih? Botak! Bakal apa ya kamera? Creepy! Lu ngapain lu liat belakang? Lu itu yang botak ya. File kami ya. Apakah ini file kami? Apa sih? Kok lu apa sih? Oh ini kah? Dibaca nih, baca. Coba kita baca. Kasus Hashtag 2 TMI. Lokasi Castle Rock. Buah blogger. Oh, kita blogger. Anaknya ngevlog banget nih katanya. Kedatangan, iya. Terus ngapain? Lah kok budak men juga ada. Woi, gua enggak ngapain. Budak men kasus kedua. Waduh. Videografer, dia videografer. Oh. Anaknya videografer banget padahal Niki. Jarang ngedit. Ada Niki, guys. Niki, waduh, Dara, disensor. Soundman. Dia soundman. Oh, dia ini ya anaknya. Flat, lokasi Austin. Mik banget. Dan si kasus keempat namanya Flat, lokasinya Austin. Ghost Hunter kedatangan tidak. Oh, udah. Terus ngapain? Bentar, gua ke Discord dulu, suara gua kecilan. Coba dulu klik-klik apa. Oh, ini exit. Pulang. Kita harus pergi. Oh iya. Cet apa? Gua pencet kotak. Itu terjadi pada hari hujan. Empat teman memfilmkan rumah berhantu untuk saluran mereka. Mereka memfilmkan segala macam tempat dan tidak pernah melihat hantu, tapi satu insiden yang mereka ingat selamanya. Aduh, apa itu? Creepy. Insiden apa, cuy? Ini di mana lagi kita? Video kenapa? Ngapain gue blogger aja kasih tulis-tulis apa video? Gue ada gue video. Ayo, yo, what's up guys? Kita lagi ada di tempat horror ya. Katanya di sini. Udah. Nih, F28 150 ISO. Oke, guys. Yang nge-vlog siapa nih? Gua kameramen apa gimana nih? Lu ini aneh, gua kameramennya dah. Ayo. Oke ya. Gua Yo, what's up guys? Kita lagi ada di rumah sakit enggak jelas ini ya. Katanya banyak hantu-hantu yang cupu. Ayo maju sini hantu. Gua enggak takut. Ada administrasi, kita buka. Di dalam enggak ada apa-apa ya, guys. Sepi. Oh, ini ada apa nih? Di dalam sini ada tanda X, guys, tapi ada bulat gini. Apa nih? Hidupkan proyektor. Kata hidupkan proyektor. Ini proyektornya. Hidupkan proyektor. Suruh siapa? Oke, guys, katanya kita disuruh hidupin proyektor. Cuman enggak bisa nyala. Enggak bisa ya? Enggak bisa, enggak nyala. Enggak ada listrik kali ini, Bang. Tapi kata siapa suruh inin proyektor, Cok? Ada baterainya kan ya? Enggak ada. Baterai apa? Senter ada baterainya. Mana? Enggak, gua nanya. Enggak ada. Kita lagi nge-vlog ya di gedung. Kita lagi nge-vlog di gedung. Ayo kamera siap rekam gua lagi ya. Ini guys. Ini. Nah, ini ada pintu 5 ya. Kita akan masuk duluan. Enggak ada apa-apa. Ini kayaknya rumah sakit tapi udah rumah sakit terbengkalai ya, guys ya. Tapi hantu-hantunya di sini pada cupu. Nggak ada yang berani nongol. Di mana listrik berasal? Saya pikir tidak ada cahaya di tempat-tempat yang ditinggalkan. Iya ya, nggak harusnya nggak ada lampu nggak sih? Lalu apa sih di belakang? Dengar tuh? Enggak, gue nggak dengar. Nih radio. Oke guys, di sini ada PC, ada VGA, ada PC gaming juga ya. Ada lemari juga guys ya. Ya guys ya, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Tinta mata tidak bisa dihilangkan ya guys ya. Siap ya guys ya, di sini kosong ya guys ya. Ini kameramen enggak fokus nih, gimana nih kameramen. Oh, di sini ada tangga ya guys ya. Nanti aja dulu ya. Kita lurus dulu ya guys ya. Wah, di kanan apa ini? Kenapa hitam-hitam?
Kesenggol bang, jadi jatuh. Oke, kita kayaknya suruh masuk. Oh guys, di sini terjadi darah di mana-mana guys. Kayaknya di sini. Ini boleh diceritakan ini kenapa seperti ini? Kayaknya ini adalah tempat pembantaian para perawat di sini ya guys ya. Iya, para pasien di sini kayaknya. Iya, jadi ditusuk semua cuy. Ini rumah sakit jiwa, mau disiksa di sini ya kan di. Halo. Diperkaos. Diperkaos. Oke, selanjutnya. Ini ada nomor 2 ya, kayaknya pendukung nomor 2 nih. Pak Gemoy mungkin ya. Oh, tapi nggak ada apa-apa ya. Nggak ada makan siang gratis juga mungkin. Ini ada toilet juga di sini. Khusus cewek, yang cewek-cewek aja. Gue cewek. Ini kosong. Oh iya, kosong ya. Ini ada kamar mandi, ada pintunya juga, tapi nggak bisa dibuka. Di sini ada kamar mandi, tapi kacanya udah rusak ya, guys ya. Di sini ada orang lagi mandi. Apa-apa? Yang lagi berak itu, yang lagi berak. Mana? Halo, nggak ada. Nggak ada. Itu streaming gue cuy. Mana sih? Kok ada sih dia? Oh kamera. Oh kamera. Iya. Harus pakai kamera. Wah iya cuy. Real cuy. Creepy. Bisa dulu kak. Jelaskan ini. Jadi ini adalah fenomena di mana. Kamera itu memang bisa melihat suatu hal yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya guys ya. Iya, kayaknya kamera ini mempunyai dimensi yang lain. Jauh, coba kita kesini. Mayat saya membutuhkan suntikan. Aduh, gue nyangkut cok. Dia butuh disuntik katanya. Jangan gak sih, ntar hidup bodoh. Kamu butuh suntikan, kok kamu tubuhnya kayak gitu? Kamu boker butuh ini kali, butuh jadi, tisu. Jadi boker tuh tainya keras. Oh, disuntik. Akhirnya enggak. Akhirnya semuanya keluar organ-organnya. Lu gila. Enggak. Oh my god. Oke, kita dia minta suntikan ya, jadi kita kasih suntikan enggak sih, guys? Guys, kasih suntikan apa enggak, guys? Enggak. Kata gua hidup nanti kalau disuntikan. Enggak apa-apa ya. Ini apa nih? Terapis. Kanan. Kanan juga ada. Oh, nomor 1 ini kayaknya pendukung ini. Amin. Amin ya, bertuah amin. Kanan tuh sendiri. Enggak ada apa-apa ya. Di sini ada berangkas, tapi gua enggak tahu passwordnya apa. Ya halo berangkas, kasih tahu dong nomornya berapa. Ini enggak usah ini ya interaksi. Ini bisa diinteraksi, Cok. Iya, lampu doang. Oh, nyala. Oh, lampu doang tuh. Coba kita pakai kamera apakah ada yang beda? Wow. Enggak ada apa-apa. Jadi lu yang kamera aja. Iya. Lu yang kamera, gue yang ini. Ini tuh kita tebak yuk. Gak mau. Kata gua 16. Guys, ini passwordnya apa, guys? Lu sih passwordnya salah sih. Lu gimana sih? Passwordnya salah. Tapi beneran ada jalan di kiri kah? Enggak ada suara di kiri. Letak-letak amat. Ayo, guys. Aku malas lo main horror. Ini kita main Valorant. Oh ini kursi roda doang cow, jatuh. Oh, ini cow ada ruang perawatan nih. Ruang perawatan. Anda membutuhkan kunci. Loh. Oh. Wow. Ternyata di sini ada suatu yang tidak. Buka kamera. Guys, melayang semua. Iya. Melayang, aku melayang jauh tak terbayang. Antum jelaskan di sini ada. Jadi di sini kalau ini adalah suatu fenomena di mana anti gravity. Jadi ada suatu kekuatan magis zaman dahulu di mana bisa menonaktifkan gravitasi di bumi gitu. Jadi membuat dia bisa terbang dan segala macam. Nampaknya ini alat lupa ditutup ya sama dia. Jadi kita nanti aja dulu. Allahu Akbar. Kayaknya di sini emang agak berbahaya, jadi ada lampu aja jatuh gitu. Wah, ini sumpah serem banget, cok. Di sini juga ada darah ya. Di sini juga ada toilet. Apakah ada yang juga boker? Hah? Waduh, di sini tidak ada apa-apa, kosong semua. Waduh, ada listrik. Wah, kita bisa nih kita curi listriknya. Wah, ini kah? Kan kita listrik. Apa lu mana? Ini ada toilet berdarah-darah.
ususnya yang keluar nih. Yang usus yang keluar, Cok. Ini ada apa tuh? Ih, kuntil. Hah? Kamera. Oh iya, anjir, serem banget. Shit. Jangan mempercayai mereka. Mereka itu siapa, Mbak? Iya, siapa, Mbak? Mohon maaf nih, Mbak. Aduh, mereka itu siapa ya? Mereka. Apakah ada lebih dari 10 orang di sini, guys? Waduh. Ini sempat, Cok, serem banget, anjay. Udahan gak sih? Kata gue sih udahan, Cok. Gak nanggung. Gimana kecil, Cok, masa kayak gini doang takut lo? Gak murah amat. Oh, ini suntikannya kah? Ini suntikan jangan, gak sih? Jangan dikasih. Listrik, nyalain dulu listrik. Tadi kan kita suruh nyalain listrik, Cok. Nah, ini listrik udah nyala lo. Lu lihat lampu udah nyala lo. Oh, gue pakai kamera, sorry. Nggak terus ada. Kita balik lagi, berarti pas awal tadi yang butuh listrik itu apa tuh? Gua nggak tahu, nggak ada yang bilang suruh listrik gitu. Nggak dapet gua. Ah, ada. Di ini, proyektor. Yaudah, yuk balik lagi yuk. Atau... Oh iya, proyektor, benar. Proyektor. Ada inian ya? Ada perintahnya. Iya. Ayo, proyektor. Lu ngapain? Perintahnya di mana emang? Di proyektor, pasti proyektor. Gue penasaran sama ini tempat, jadi gue maju-maju gini. Ada apa-apa disini? Anda membutuhkan kunci. Oh iya kak, butuhkan kunci kak manis. Dulu sini. Wah muter coy, nanti aja dulu lah gitu. Gue takutnya melayang-layang gue. Eh tungguin gue dong, kok jalan lu cepet sih? Lari. Mencet apa lari? Suara guys, gak setia kawan guys, hilang lagi mereka. Eh biji, itu mana hantu? Lu mau gak sih bekerja sama orang ini? Enggak, gue kalau dijuari ditinggalin. Mana ada tinggalin? Kerjaan lagi. Kerjaan sangat-sangat mengerikan. Hidupkan off, hidupkan proyektor. Oh, dari kamera. Aduh, udah cepat. Oh ini yang kayak ginian itu kayaknya ada pesan deh. Tadi gua ngeliat banyak loh. Bukan banyak sih, ada tadi. Di mana ya? Gua lupa. Iya tadi di ini tempat mayat ini yang duduk toilet. Toilet ya, guys. Fenomena guys. Lihat ini, apa yang terjadi? Ya assalamualaikum. Assalamualaikum. Asimilasi malah so maso, asli misalnya maso maso. Wah! Gak ada terjadi apa-apa, Cok. Oh ya ada TV. Oh, ada inian. Loh, TV-nya ngilang. Apa enggak nih? Loh, emang iya ya? Kalau di kamera ngilang. Kalau di kamera TV-nya ngilang. Terbang, pecah, TV-nya terbang. TV-nya kita ambil kali ya. Kalau ada eksitus, ada kejadian. Oh, ada kejadian. Tempat persembahan tadi masih. Ini enggak sih di toilet jangan-jangan ada cu kunci cu. Toilet. Tiba. Lu sih ngobok-ngobok toilet, jorok tau enggak? Diomelin tuh. Tapi itu bisa di interaksi. Sana. Mana? Oh iya, ada kuncinya, Cir. Kan. Tapi gua enggak kena jump scare, wah gila. Detektif itu. Apa tadi namanya? Gila. Namanya ini creepy short story. Kalau dalam bahasa Inggris creepy, ya. Kalau short creepy story, guys. Short creepy story. Atau kalau bahasa Indonesianya cerita pendek horor. Menyeramkan. Kunci ruang perawatan. Menurut lu ada di mana? Ini ruang perawatan ya. Oh, iya kah? Nah, iya. Gila, guys, dia apal, cuy. Halo, Mbak. Mbak. Mbak, ya hilang, Mbak. Eh, ini suntikannya. Mana suntikan? Wah, narkubi. Waduh, nggak boleh suntik-suntik nih. Aduh. Menurutku apa yang dilakukan nanti sama si zombie itu? Hah? Dimasuk penjara kali? Di ringkus BNN? di sini kocak. Oh, di situ. Ya maaf, gua nggak lihat. Lah, Mbak. Nggak ada. Oh iya, sini ya. Halo, Pak. Nih ya, obat sembelit ya, Anda ya. Mencetnya apa? Waduh. Merah. Gimana, Pak? Enak nggak rasanya? Oh, dia ngasih kunci, cuy.
Oke. Oh, kunci kabinet, kunci kabinet. Kunci kabinet. Naon bejir kunci kabinet? Kabinet, mana, kabinet itu apa, guys? Cepat awal kan waktu tadi kagak ada yang bisa. Abid Zaki tahu enggak kabinet itu apa, Abid Zaki? Ini kah? Mana sih? Ini. Bukan. Oh, kayaknya kalau pakai kamera jalannya rambat deh. Server gua sendiri suka-suka gua lah. Ada apa di sini ya? Kau mana kau? Aduh, sok-sok jump scare lu. Pemberani ini. Iya nih pemberani gua. Ini ya, ruang kabinet, guys. Oh iya kabinet ada tulisannya, bejir. Iya, ada orang. Mana? Jangan percaya pada mereka katanya kan. Halo, Mas. Lagi nonton apa, Mas? Loh, palanya hilang, Mas. Lu apain, bocah? Goblok mati lampu lagi. Apa ilaha illallah. Kazuma Kiryu. Oh no, bajunya Kazuma Kiryu ini, Cok. Oh. Yakuza. Bajunya sumpah. Waduh, kamu dia inilah azab. Terus kita ke kabinet untuk Indian doang di jump scare. Oh, ini gue dapat remote nih. Oh, dapat remote. Iya, buat nyalain proyektor. Iya, ayo. Apakah ini azab kalau sedang nonton video-video sus? Apa iya? Halo, Rizky Blok Fruit, anjay. Halo, Rizky Blok Fruit. Woi, Blok Fruit banget tuh. Ngomong-ngomongin Blok Fruit, gue ada konten Blok Fruit nih. Blok Fruit gimana, guys? Nah. Halo, saya nyalain lampu dong. Gua enggak bisa. Listriknya gimana kalau enggak ada ini, proyektornya? Nyalain dulu enggak sih? Enggak bisa tapi. Enggak bisa ya? Ya udah berarti coba langsung ke sana lah ya. Oke, kita balik dulu ke sana. Ini gimana cara nyalain ya? Nyala. Hah, mana? Bohong aja lu. Mana sih nyalainnya gimana nih? Itu listriknya sih, guys. Ini lo gua lempar apa gimana? Kok enggak bisa, guys? Iya, kok enggak bisa. Coba lu klik-klik dah. Goblok nih remote LG bukan remote proyektor nih, remote TV, cuy, salah ngambil kita. Wah, disalah ngambil kah? Ah. Iya, tuh. Enggak kocak. Enggak kok. Kayaknya kita harus nyalain listrik dulu deh. Ada apa ini di sini? Ada lorong-lorong kematian. Tadi ini enggak kebuka, mohon maaf. Coba pakai kameranya. Waduh, tangan banyak sekali. Hei, pijitin aing. Pijitin gua dong. Itu mana saja, Cok? Gila. Gua dipijitin, Cok. Bukan saya dong. Tuh silakan. Pijitin, Cok. Digrepe-grepe. Enak kan? Gas ke. Coba. Coba lu jalan tapi gua mati kameranya. Terjebak bejir. Temen gua hilang. Terjebak bejir. Itu gua berhentiin kamera. Kalau kameranya dihilangin, kita terjebak. Kita ada di mana ini? TP bejir. Gelap banget, cok, lu kelihatan nggak? Masuk, lurus aja lurus, TP. Oh, kita berada di dunia lain. Oh my god, yes, not a baby. Oh, ini tempat, Tuhan bener kan ini tempat rumah sakit jiwa, cok. Oh my god, ini pasiennya. No. Ih, creepy. Ini. Itu. Hah? Sana. Udah tahu. Ada dokter. Halo dokter, itu dokter ada di sana ya. Nanti gua panggilin ya. Proyektor dulu kan. Gak bisa, gak ada. Hilang, cuy, proyektornya. Aku catat, iya catat ya. Ada. Nama kamu apa? Abid. Abid Zaki. Dulu bentar. Hilang. Apa yang hilang? Kayaknya kena azab deh, guys, itu. Aku enggak oke juga. Thank you ya, Abid ya. Wah. Thank you ya. Bang, kok enggak ada suaranya dibacain? Kenapa tuh, Bang? Wah. Kok suara chat lu nggak dibacain sih, Bang? Kenapa tuh, Bang?
Lah iya juga ya. Kenapa ya? Biasanya kalau kalau udah follow, udah ini ada suaranya. Lah kayak dia udah follow cok, lihat suaranya. Nggak ada suaranya, oh udah follow. Itu halo, oh iya aja. Follow dulu kan supaya baca kan. Wow, hilang. Ada apa lagi di sini nggak? Ada yang boker lagi nggak di kamar mandi? Oh nggak ada, kosong cok. Ah, zombinya hilang. Jangan-jangan ini projector ya? Jangan-jangan? Nggak tahu. Ini cuy tempat ini. Sabar. Pusing gua ngeliatnya, cok. Ini kita di ini cok tempatnya Jiraiya Sensei. Oh iya di apa ya di ginian? Dalam peluk katak. Kita di peluk katak guys. Kosong. Kosong. Nah, itu ada tuh suaranya. Woi, thank kosong. You satukannya, guys. Satu tap. Ini cocok nyalain listrik di sini. Mana mana? Lari itu datang. Kita ngambil. Lari itu datang. Woi, ini cok. Woi, kerangkeng. Lari kocak, lari kocak dan lari. Ah, aku dimakan. Di mana? Hah? Oh, balik lagi respawn bejir. Lah, gua bang baru respawn bang. Cok, musuhnya depan gua. Halo bang, ngopi bang. Gua udah balik lagi tuh. Balik lagi. Hah? Suruh ngapain balik lagi? Balik. Suruh balik lagi emang. Iya. Nah, kita ngambil saklar dong supaya kita bisa nyalain ini lampu di sini. Oh alah, gua tadi mati. Ah, nyala nih. Nyala. Gua tadi mati, cok. Gua tadi mati. Gue gak mati dong, anjay. Gue jago kan. Namaku WQWSS10. Lari, musuh terlihat. Iya. 21 kak, iyo ma GG Gaming ya. Siapa tuh yang nge-like? Terima kasih Abid sudah nge-like sampai 21 kak. Iya sama Rizky, ya Rizky Block Fruits. Waduh, Rizky Block Fruits. Gue punya Fruit Buddha nih. Gue punya Fruit Buddha, gue punya Venom. Sini dulu. Kenapa? Sini dulu. Lihat kamar yang itu, yang berdarah. Kenapa emang? Oh ini. Ada corona apa? Oh halo, lagi ngapain mas? Wah, ngilang. Aku ambil anduknya ya. Emang bisa bang? Gak bisa. Eh, nyalain proyektor. Kita mau nonton apa nih bang? Nyalain proyektor. Eh nobar. Aduh. Marvel ya. Nobar. Duduk dulu gak sih? Mana ini udah nyala belum? Udah hijau tuh tapi. Ah, ada lagi bunyi kah? Oh, nyala tuh. Ayo nobar. Oh, kode 5912 guys, catet guys yang lagi yang di chat guys, catet. 5912. 5912. Coba catet. Catet. Aku ngeri nih, masa enggak mungkin enggak sih cuma gitu doang. Pasti ada sesuatu nih. Enggak. Enggak ada apa-apa. Oke, 5912. Oh, sini ya, kelewatan. Berapa? Silakan. Oh, 5912. 5912. 5912. Kok enggak bisa dipencet sih? Lah, gua malah buka kamera. Kocak, astaga gua jadi. Oh, kepencet 555. Bablas tuh gua. Bang, jangan sampai salah, nanti ada hantunya. Oh iya. Maaf. 1, 2. Coba. Apa yang terjadi? Wah, ada catatan. Duit, guys. Catatan. Apa ini? Baca, tolong jangan mempercayai teman-teman Anda. Mereka telah berada di situasi ini. Bahkan teman-teman Anda tidak sampai ke hotel. Jangan katakan. Jangan menunjukkan surat kepada mereka. Tolong jangan mempercayai teman-teman Anda. Eh, lu impostor ya? Lu impostor ya? Lu sana. Lu keluar dulu. Itu pintu ada di kanan. Ya lu sana ya. Gua enggak mau percaya sama lu. Lu siapa? Lu siapa? Coba kasih gua kasih pertanyaan lu. Makanan favorit gua apa? Ah, impostor. Coba gua tanya bukan apa? Ayo. Cuman warna gua apa?
kuning. Impostor. Semuanya impostor. Semuanya impostor. Eh, lu dapat kunci enggak? Enggak. Iya, kunci lantai 2. Lantai 2, let's go lantai 2. Impostor, guys. Impostor. Trust no one. Oke, udah kebuka. Halo. Wah, ruangan baru lagi nih, guys. Oke, kita buka kamera dulu ya. Ih. Oh, ada yang lagi tiduran. Halo, Bang. Lah, tiba-tiba gerak. Bang. Wah, wow, wakak. Kenal lagi, Bang. Atas kali doang, Bang. Tadi teman saya enggak kena, Bang. Tiba lu, Bang. Tiba bonus tuh katanya. Tiba-tiba dia bangun. Ini apa nih, ada cahaya lagi di sini? Cahaya doang. Oh, cahaya doang. Bang. Ya. Ya, buka, guys. Ini sih serem sih kalau misalkan kita nggak ngebacot nih. Kalau kita ngomong-ngomong kayak gini kan agak kurang gitu ya. Ada kayak, wah, oh, ada yang nemenin nih. Coba gue diem. Kalau sendiri, buset dah. Ah, mana? Corang ini ya. Oh, bisa kebuka semua ini, guys. Ini kebuka. Oh, ini ada tanda X. Tanda X. Kebuka. Kita explore dulu lah sini ya. Sini ya. Ini kamera, ini bisa ditembusin kayak tadi. Oh, cek. Gila. GG juga nih game-nya ya. Menurut gua bagus gitu loh, kayak ada perspektif yang beda, lu bisa melakukan sesuatu gitu. Eh, ada palu, ambil palu. Apakah kita lu di jump scare enggak? Bunuh mereka sebelum mereka membunuh Anda, kemudian lari ke pintu keluar. Mana sih? Bunuh The Quakers sambil siku coba melarikan diri. Kok lu baca apaan lu? Bunuh apa ya? Kita ngambil apa nih, guys? Hah? Guys. Bunuh mereka, guys, sebelum membunuh Anda, kemudian lari ke pintu keluar. Guys, kita biar viewers yang mengerti. Guys, kita harus ngapain, guys? Oh my god. The way, Pilih kan tuh, pilih merah atau hijau? Pilih merah atau hijau? Bunuh doppelganger. Ah, itulah ganger. B, ambil resiko dan coba melarikan diri. Ada yang komen tapi diblokir tuh. Komen apaan itu? Waduh. Diblokir sama TikTok-nya. Oh, udah, gue juga udah mencet. Oh, cutscene. Pembunuh psikopat kabur. Kita dapat kelencana. Hah? Anda membunuh psikologis dan menggabung rumah sakit sayangnya selama Anda membunuh doppelganger dan meninggalkan rumah sakit sayangnya selama penyelidikan. Ternyata Anda baru saja membunuh teman-teman Anda. Anda ditempatkan di rumah sakit jiwa sampai akhir hari Anda. Ternyata kita malah membunuh teman-teman kita. Ternyata kitalah pembunuh itu selama ini. Benar kan lu? Lu pembunuhnya, coy. Lu yang bunuh. Lu. Gua merah. Gua merah. Ini kenapa enggak kita pilih salah satu ya? Iya juga ya. Enggak bisa deh kayaknya. Ya, kita udah kembali, guys. Udah. Plot twist. GG Gaming enggak, guys? Gila, ternyata pembunuhnya itu adalah kita. Dan pasien-pasien yang di rumah sakit jiwa itu mungkin salah satunya kita. Waduh. Oke, guys, ya mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Ternyata ya impostornya itu adalah semua orang gitu ya. So, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye-bye.